Kedatangan Coldplay ke Indonesia sudah ditunggu-tunggu para penggemarnya. Band asal Inggris itu akhirnya berhasil menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno pada Rabu malam 15 November 2023. Konser Chris Martin Chess itu disebut didatangi oleh kurang lebih 70 ribu orang. Sayangnya banyak kejadian tak menyenangkan yang dialami oleh para penonton. Salah satunya dalam unggahan akun X atau Twitter @asteri_xcrm_nl. Pada unggahan akun tersebut tampak para penonton saling dorong dengan penjaga gate. Puluhan orang yang diduga tak memiliki tiket menerobos masuk gate dengan menyerang tim crowd control. Para penjaga kewalahan dan berjatuhan sementara penonton terus menerobos masuk tanpa ampun. Dark Side of #ColdplayInJakarta Concert. Kala sama fans bola lo soal ketertiban. Tulis akun @asteri_xcrm_nl. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Berikut beberapa peserta yang lolos ke babak Benteng Takeshi komentar warganet. Banyak duit bukan berarti tertib. Korupsi adalah budaya kita, imbu warganet lain. Ketika crowd control sudah tidak dapat mengontrol, tambah lainnya. Budaya nggak pernah antri, budaya tukang buang sampah sembarangan, budaya serakah, budaya gak mau modal. Tulis warganet di kolom komentar. Beneran dah udah separah itu budaya kita, timpal lainnya.